Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys dengan channel Bunda Partini. Di hari yang dingin ini guys, sore-sore Bunda Partini mau bikin mie goreng instan guys. Rasanya pokoknya jus gandos deh, mantep seretep. Kita bumbuin lagi nih dari mie instan ya. Bumbunya adalah bawang merah, bawang putih, tomat, cabai ya. Ini Bunda udah merebus air. Kita rebus dulu minyak ya. Kita rebus dulu. Bumbu tambahannya disimpan dulu. Pokoknya enak guys. Kayak mie abang-abang yang jual itu, tapi lebih enak lagi. Pokoknya lebih mantep pokoknya. Serba cepat. Oke. Biar matang dulu ya guys. Oke, biar matang dulu. Kita siapkan. Jangan diaduk-aduk terancur. Kita angkat ya guys, kita matikan dulu ini. Sebentar lagi nih. Kita matikan, lalu kita saring ya. Kita tuang ke di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Udah ada minyaknya ya, kasih minyak. Udah ada minyaknya, mana ya? Gorengannya kita bawang merahnya ya guys, masuk cabai tomat. Bawang putihnya bawang bubuk ya, kehabisan bawang putih ya, jadi bumbunya double, makanya lebih enak. Kasih ayam ya, lebih mantap lagi. Kasih ayam, ayam suwir. Oke.
Salah. Yuk. Ya minyak ya. Kita kecilkan apinya. Kasih bumbunya. Kok mati ya. Astagfirullahaladzim. Kecil aja apinya ya guys. Kita aduk-aduk. Kecap dikit lagi. Ya, cukup. Mantap. Lebih mantap dari mie abang-abang. Tuh, matiin. Goreng instan guys, serba instan. Mantap tenang. Kasih goreng bawah. Bawang goreng di atasnya. Mantap tenan ini. Ayo guys, ikutin cara Bunda Martini masak.
mie instan yang lebih lezat, guys. Ayo, yang suka videonya jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.